Dari Madura. Berapa banyak? 2 on, Pak. 2 on? Ya. Yang lainnya mana? Enggak ada, Pak. Cuma itu aja, Pak. Hah? Cuma itu aja. Ini mau dikemanain barang nih? Ada orang. Ini pokoknya punya kalian berdua nih? Ya. Iya, Pak. Udah, berdiri. Dede, yang lain. RT, ya. Pak RT, ah, mohon izin Pak RT, kita dari Polsek Ketapang melakukan penggeledahan. Ini barang yang ditemukan Pak RT ya. Ya. Si buah ini barangnya punya dia ya. Sampean menyaksikan sendiri. Saya sudah ambil itu orangnya, ada yang jemput lagi Pak. Ada yang jemput? Harus jujur, ya, Pak. Jelasin ya. Barang dari mana, yang lainnya di mana disembunyikan, ya? Ambil sale gimana caranya? Ambil di ketemuan. Sudah berapa lama tinggal di sini? Ini udah berapa kali dapat barang dari sale? 2 kali kiriman, Mas. Enggak pernah. Baru pertama? Iya. Benar? Iya. Sampean? Iya. Sesuai dengan pemeriksaan diduga kuat sebagai pengedarnya. Jadi mereka bekerja sama, ada pemilik barang dan ada pengedarnya. Sudah melakukan kegiatan di sini, hasil penyelidikan selama 2 bulan. Dan sementara kita dapatkan informasi bahwa barang berasal dari Pulau Jawa, dari inisial Pulau N, di mana barang ini kita duga menggunakan transportasi laut. Untuk jaringannya, saya yakin dengan barang bukti yang cukup signifikan, kita mengarah ke sana. Kita minta doa dari masyarakat dan rekan-rekan awak media, semoga kita bisa kembangkan ke jaringan yang lebih besar.